Rebecca Rainbow yang putih ya. Oke, iya ya. Oh iya, ini track ini pernah laka juga yang ini ya. Malang Melintang di Jalanan, track ini terbilang populer. Sangat-sangat populer ini ya, tentunya Rainbow ini ya. Giga Putih satu ini mengusung konsep elegant style. Iya, benar banget. Ini pertama aku reaction, aku kira yang itu loh, Wonderful Indonesia loh. Dengan spek kontes, namun tetap dioperasikan untuk angkutan. Oke, oke. Asli aku kira pas pertama reaction nih, Wonderful Indonesia ya. Mempunyai ciri khas gambar belakang Crazy Rich Malang. Iya, yeah. Juragan 99 ya. Lagi naik motor ya kan. Oke, okay. Namun sayang bulan Juni 2022 truk ini mengalami laka. Iya benar banget. Ini baru aja ya tentunya. Kondisi kejadian di tol kilometer 333 Pekalongan ya. Sebetulnya mas seger waras kabe saya terapopo. Saya ikat evakuasi kok. Oh ini pas proses evakuasi ya. Si evakuasi sing supire dana di kiri. Oke suara sam petruk nggak sih, iya kan? Suaranya. Berduka. Bagian depan terbilang hancur kecuali bumper. Ya di sini aku masih bingung loh tentunya kenapa bumpernya aman ya, padahal itu hancur total untuk depannya loh. Atau lepaskah dia sebelum tertabrak? Kayak gimana? Gak mungkin juga kan? Ini lagi muatan ini ya, limau nipis kan. Aduh. Rekan-rekan supir pun ikut membantu di lokasi. Iya ini pas proses apa namanya pindah muatan ya, atau kepuk ya sebutannya. Iya ini pas proses pindah muatan ya. Untuk kronologi diduga nabrak pembatas jalan. Oke. Tuh kan bempernya gak kenapa-kenapa loh ya. Dan kayak Om Irol ya. Juga kronologinya masih belum ada yang memberi informasi atau keterangan yang lebih jelas, okay. Tapi diduga tabrak belakang kemudian nyenggol pembatas jalan. Oke, oke. Apapun kondisinya, kita doakan saja yang terbaik, baik supir maupun armadanya. Iya. Intinya semoga urusan cepat selesai lah ya. Amin. Oke, lanjut trending topik 1 nih. Oh iya, ini lumayan rame juga kemarin ya. Trending topik. Tapi sekarang bentuknya udah enggak kayak gini ya, teman-teman ya. Siapa yang tidak mengenal truk trending topik? Udahlah, ini sejuta umat ini ya, salah satu truk sejuta umat juga ini. Wah, salah satu truk yang paling banyak berubah sejak awal perilisannya. Iya, ini kalau nggak salah 6 kali berubah ya, pas aku reaction masa kemasannya itu. Sebut-sebut sebagai legenda kontes karena memang sering hadir di berbagai acara kontes. Iya, benar banget. Namun truk ini kurang tersorot kamera maniak sejak dimodif dump truck. Oke, oke. Iya, karena gimana ya, ini kan pindah tangan juga ya. Maksudnya yang punya udah bukan yang dulu lagi. Jadi ya kurang tersorot kamera kayak gitulah. Lagian dump truck juga bukan truk logistik yang antar kota kayak gitu kan. Jadi maniak kayak ya kurang tersorot kayak gitulah ya. Nah ini dia ya. Dan Juni 2022 truk ini mengalami laka tunggal ya. Oh penyok ya bagian pipinya ya. Ya nabrak ini. Nabrak tiang ya kalau nggak salah ya. Aduh. Okay. Oh berarti kecepet tidi mun salilan ya? Nya. Berarti pasir mah geus turun. Turun, ari pasir mah geus turun.
Kang sare mana? Sare dari subuh teh mobil geus datang ieu mah. Hmm. Yang tadi anak kurang nempot di dieu teh masih kena. Aku kurang paham apa yang diomongin tadi ya. Untungnya tidak ada korban jiwa pada kejadian kali ini. Aduh, asli ini. Ini momennya pas lagi proses penarikan ya, tentunya. Amblas ya, enggak bisa jalan. Nabrak tiang ya kan. Trending topic. Udah ini salah satu truk yang sejuta umat juga ya. Maniaknya banyak banget. Iya Allah. Video amatir warga setempat. Eta teh sadar kan ya? Sadar tuh sih mak. Ya Allah ya Rabbi. Oh sadar tah. Tah sadar tah. Itu kakak be dia. Dia kakak be. Ya Rabb kakak be. Ininya rocat tuh. Iya Allah. Aduh duh itu. Astagfirullahaladzim. Kayak kejepit kayak gitu ya. Ya Allah. Rakbar. Oke. Nah ini dia ya. Ternyata truk trending topic pernah laka. Iya kronologinya, supir mau ngehidupin mobil pakai remote ya, tapi gigi masih masuk dan maju terus. Si supir mencoba menahannya sehingga terjepit di tiang listrik. Oke, jadi mau ngehidupin cuman pakai remote ya, cuman giginya masuk ya kan. Untungnya tidak ada korban jiwa dan armada hanya lecet di beberapa bagian. Nah itu sih yang penting ya, nggak ada korban jiwa ya kan. Patenang bos. Oke. Tenang bos. Ini salah satu truk armadanya HM Lombok enggak sih? HM Cabe atau HM Lombok lupa aku. Truk besutan Mahkota Alam Cabe ini laka di Februari 2022 ya. Di awal-awal ini ya 2022 ya. Momen laka truk ini sempat viral karena keberadaan keranda waktu itu. Aduh, ini keranda lagi nih yang dipermasalahkan ya. Video truk bermuatan keranda itu pun sempat dikait-kaitkan dengan kejadian truk ini. Padahal nggak ada hubungannya ya, teman-teman ya. Nyatanya salah, momen dua kejadian tersebut sangatlah berbeda, bener banget. Momennya berbeda, waktunya berbeda ya kan. Desember 2021 nih. Oke, ini pas masih muatan keranda ini ya. Desember 2021. Masih 2021 loh. Nah, dan kejadiannya itu Februari 2022. Jadi lama banget ya kan, bedanya itu 3 bulanan ya. Jadi beda banget. Dukungan pun terus mengalir dari teman-teman supir, baik untuk Sam Herman ataupun almarhum Sam Islah ya. Wah, ini solidaritas sih. Pak tenang bos. Waduh, solidaritas tanpa batas ya. Waduh, masya Allah, ramai kali ya kan. Teman-temannya ini ya, teman-teman supir ya kan. Waduh, ramai kali ya. Punya supportnya itu loh, solidaritasnya itu. Ini di tempat kejadian ya. Lokasi kejadian Tol Batang, Semarang. Ya, semoga husnul khatimah ya. Oh, ini dia nih, Pak Tenang Bos ya. Oh, ini pas masih pakai bumper itu, jet bus ya. Wah. Oke. Pak Tenang Bos.